Hari ini kita akan belajar tentang wet cleaning. Ya. Bapak Ibu yang sudah punya bisnis laundry yang memang pengen mengembangkan bisnis wet cleaning, mungkin pengen tahu apa sih wet cleaning, kenapa harus wet cleaning, yang sebelumnya dry cleaning seperti apa. Bahkan ada isu bahwa dry cleaning itu kehalalannya dipertanyakan. Saya tahu ada pelatihan ini sebelumnya dari suami saya. Suami saya bulan kemarin ikut untuk yang teknisi dryer. Oh iya, saya lupa. Kita punya kelas teknisi dryer. Saya lupa sebutin. Jadi ibu ini bapaknya bulan lalu ikut pelatihan teknisi dryer. Dari Surabaya juga cuma mau belajar pelatihan. Terima kasih ya Bu ya. Nama saya Heli dari Lamongan, Jawa Timur. Saya ikut pelatihan ini dari grup ASI ibunya. Selamat pagi Ibu Bapak. Masih. Saya dari Malaysia. Nama saya Brandon. Saya jalan untuk sebuah kilang kopi. Ada 30 tahun. Namun saya kaya lama puas. Terima kasih. Selamat pagi. Nama saya SC dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dan juga dari Asosiasi Laundry Malaysia. Syarikat saya Laundry Box 24. Kita buat dry cleaning dan cleaning laundry juga. Bagaimana mengedukasikan masyarakat kalau laundry bapak itu bisa cuci, misalnya kalau orang awam di masyarakat itu harusnya dry cleaning untuk cuci jas, sutra dan yang lain.